Nanti setelah kita ngecek ya. Siap kesan datang. Tiene todos. Jadi untuk Solo Raya, kalau untuk Solo Raya, memang kita lakukan kegiatan-kegiatan preventif menjelang pada saat nanti pelaksanaan. Jadi KKYD yang kita lakukan adalah Solo Raya dari mulai Sragen, Boyolali, kemudian seluruh Karanganyar, itu Polres itu melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Setelah itu kita melakukan kegiatan RP besok. Di mana yang kita lakukan adalah plotting jalur dari mulai jalur kedatangan tamu, kemudian stay di hotel tamu, kemudian pergerakan tamu sampai di tamu negara, termasuk pola-pola pengamanan. Beberapa jalur nanti akan kita jadikan objek terkait one gate system. Jadi tidak ada wilayah mangkunegaran yang bagian satu, tidak ada jalur yang cross check. Oleh karena itu minimal nanti H-5 atau besok Senin kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan pengalian arus yang itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat wilayah Kota. Dan nanti di lantas atau Kapolres itu pasal sosialisasi. Prinsip jajaran Polda Jawa Tengah, ulangi, Polresta Surakarta di backup oleh Jawa Tengah sudah kita siapkan, termasuk rencana kontingensi kita siapkan dari beberapa pelibatan personel, kemudian plotting anggota, pengalian arus, tempat penyediaan parkir dan sebagainya sudah kita siapkan. Tinggal main, Polda Jawa Tengah siap. Oke. Dan untuk kedatangan tamu nanti sistemnya bagaimana? Kedatangan tamu
ada beberapa, satu tamu yang itu dari bandara, tamu yang sudah stay di hotel, dan memang atas kebijakan dari rapat pengamanan yang kita lakukan, ada tamu yang sudah kita siapkan dengan shuttle bus di masing-masing hotel, ada tamu yang nanti kita jahit yang masuk ke Mangkunegaran, ada tamu yang kita siapkan parkir di Benteng Fastenberg dan Stadion Manahan, di sana parkir beliau kita lakukan bersama-sama dengan shuttle bus. Kita siapkan hampir 220 shuttle bus untuk mengantar tamu sehingga tidak terjadi problem. Karena apa? Jumlah volume dan rasio kendaraan apabila dengan jumlah tamu sekitar 6.000 akan terjadi problem. Jadi kita berdasarkan dengan pengaturan arus, penyiapan shuttle bus dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya kita sudah mampu mengatasi ini. Oke, cukup ya? Penegakan hukum, dan terus itu tanya ke Mabes Polri. Penegakan hukum ya? Penegakan hukum itu, KYD, penegakan hukum. Saya datang dengan Pak Jokowi di. Ya, dengan mantan. Ya, dengan mantan. Ya, dengan mantan. Apa nih? Apa nih? Ya, bos. Ayo, duduk. Ayo, duduk.